بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومبعد أنا أنا أكو يا نبي تنتعي dan segala pendengar serta الله عز oleh Allah azza الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia dengan menjadikan buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di sebagai panduannya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Perkeluarganya, sahabatnya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Hari ini kita akan masuki poin yang keempat. Silahkan dibuka di halaman 18 bagi para pemirsa dan pendengar yang punya PDF-nya. Ada di halaman 18. Baik, silahkan dibaca. Mas Abdurrahman musatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Ya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada tiga waktu yang disebutkan. Apa coba tiga waktu itu, Rahman? Sekarang. Hari ini. Besok hari, hari esok. Hari. Ya, kemarin. Kemarin. Ya. Orang hidup di dunia itu akan mengalami tiga waktu hari ini hari apa masa beliau hari ini Kamis. Kamis hari kemarin hari apa Rabu esok Jumat itulah yang dihadapi oleh manusia yang diajarkan agar kita bahagia adalah fokus dengan apa yang kita hadapi hari ini dan tidak terlalu dihantui dengan apa yang terjadi kemarin, apalagi sesuatu yang belum ter, terjadi, contohnya dalam kondisi saat ini, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita sehat, walaupun sedang ada wabah. Perhatikan, kita alhamdulillah tidak terjangkit. Jadi, jangan kemudian setiap hari membaca berita. Uh, seribu, berapa masukkah sekarang? Hah? Ada sepuluh ribu, ada setiap hari kita update, ya, setiap hari kita update jumlah korban. Akhirnya jangan-jangan besok saya, jangan-jangan besok saya, jangan-jangan besok, besok kan sesuatu yang belum terjadi. Jangan kita rusak bahagian kita hari ini dengan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi di esok hari. Atau kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi kemarin, terlalu memikirkan dibebani sesuatu yang sudah terjadi kemarin. Misalnya kemarin ada yang menghina kita, ada yang menghina kita, ngolok-ngolok nama kita. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Kalau sudah terjadi, sudah. Lewat. nggak usah kita pikirin terus. Ngapain kita pikirin? Bong sudah terjadi kok. Kalaupun kita pikirkan, Mas Anjas, apa akan berubah? Enggak, sudah lewat. Inilah salah satu kunci kebahagiaan. Fokus dengan pekerjaan hari ini, ya. kemudian tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau, dan apa yang belum terjadi di masa yang akan datang. Lanjutkan, Mas Abdurrahman. yang dapat mengusir perasaan cemas dan gelisah adalah memusatkan semua pikiran untuk mengerjakan sebuah pekerjaan pada hari ini dan memutuskan diri dari pikiran-pikiran yang akan datang serta kesedihan atas waktu-waktu yang lalu karena itu Rasulullah SAW berlindung dari Alham dan Al-Hazan al, -Hazan. al -Hazan adalah perkara-perkara yang telah lalu yang tidak mungkin diulang dan, dan didapati kembali sedangkan alham adalah sesuatu yang diakibatkan oleh ketakutan pada masa yang akan datang maka hendaklah seorang menjadi manusia hari ini mengerahkan sekuat tenaga kesungguhannya dalam memperbaiki hari dan waktunya saat ini nah Nabi SAW mengajarkan kita untuk minta peluang dari alham dan apa? alhazan Al pakai ha atau pakai ha mas Anjas? al hazan pakai ha atau ha, ha. al oke okay. ha pakai ha kalau alham pakai apa Allah? ha ya alham dengan apa al -hazan. jangan dibalik <laughs> bukan alham dan apa al hazan bukan. Apa bedanya antara alham dengan alhazan? Mungkin kalau kita buka kamus biasa, kita akan temukan alham dan Al-Hazan itu sedih. Ya, yeah. maknanya mirip. Padahal sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Sa'di Sa di sini, kalau alhazan itu sesuatu yang sudah terjadi. Kesedihan tentang sesuatu yang sudah apa? Terjadi. Ya. Yeah. Kalau alhazan Ya, maaf kalau alham itu sesuatu yang belum terjadi. Ya, yeah. kalau alhazan itu sesuatu yang sudah terjadi, tidak mungkin terulang. Kalau alham sesuatu yang belum terjadi. Ketakutan sesuatu yang belum terjadi, contoh misalnya. Nanti gimana kalau sabaknya ketika setoran nggak lancar? Mau oh, belum terjadi kok. Ngapain apa? Takut. Takut. Ya. Yeah fokus sekarang siapin. Ya. Duh, nanti kalau ngimami, kalau salah gimana? Wong belum ngimami kok sudah bilang salah. Ya. Nanti kalau khutbah macet di tengah jalan gimana? Wong belum khutbah kok. Ya. Sudah, sekarang kerjakan. Ya. Siapkan, misalnya sapaknya belum siap, ya disiapkan. Ngimaminya belum apa, ya disiapkan. Ya. Nah, nanti mau ngomong apa? Baca tanya, sibukkan dengan sesuatu yang kita hadapi saat ini. Apa wah, berarti kita nggak perlu punya cita-cita dong? Perlu atau tidak? Perlu nggak punya cita-cita? Perlu, tapi jangan kemudian kita ketakutan dengan cita-cita kita. Nah, nanti, kalau aku habis tamat di SD. Aku mau mondok nanti kalau di mondok ketemu dengan anak-anak nakal gimana? Belum belum mondok kok sudah bilang ketemu anak nakal. Ya. Sudah jalani hari ini apa? Ya. Nanti kalau aku sakit gimana? Lung, belum sakit kok. Berarti nggak peduli ya, peduli siapkan kesehatan. Ya. Makan makanan yang bergizi ya. Rajin olahraga. Ya, jaga uh, kondisi tubuh. Ya. Itu termasuk fokus dengan hari ini. Apa tadi? Alham dengan apa? Al-Hazan. Al Baik. Terus Mas Rukasya. Memusatkan pikiran. Iya. Memusatkan pikiran dalam masalah ini juga dapat menyempurnakan sebuah perbuatan. Di samping menjadi penawar kesetiaannya Rasulullah Wasallam. Jika berdoa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa Maka dia juga menganjurkan untuk minta pertolongan dan keutamaan kepada Allah Ta'ala Atas kesungguhannya dalam mewujudkan apa yang dia mohonkan dalam doa-doanya Dan juga mening meninggalkan setiap yang tidak diinginkan dalam doa-doanya Karena doa seharusnya sesuai dengan amal perbuatan Seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dalam urusan agama dan dunia akan memohon kepada rohnya kesuksesan yang diinginkannya dan e, dia meminta tolong kepada rohnya atas hal tersebut Masya Allah, bagus sekali ini. Uh, kalau pagi-pagi kita habis sholat subuh, habis zikir sholat, ngapain kita? zikir pagi kita apa? zikir pagi di dalam zikir pagi, itu kan ada Allahumma a rabbi a'udzu bika minal kasali wa suil kibar. Pesan jas. Al kasali apa? Hmm, Engselamapan. Hah? Masuk ke al kasali? Malasan. Habib tanya. Sabtu Roman? Ketika sudah baca doa ini, Rabbi a'udzu bika minal kasali wa suil kibar. Pernah enggak mengalami tetap malas? Hah? pernah kenapa itu sudah minta perlindungan dari Allah lindungi aku dari sifat malas kenapa hari itu tetap malas masukkah dibantu kenapa masukkah tetap ada gangguan setan berarti nggak perlu doa dong perlu perlu Mas Abdurrahman, kenapa kira-kira? Karena kita doanya kurang se serius. Bukti nya nggak serius apa? Mas Anjas? Buktinya doanya nggak serius apa? Sambil mainan. Sambil mainan satu. Sambil bercanda. Nggak fokus. Ya. Dan buktinya nggak serius juga. Yang penting di sini adalah tidak menjalankan apa yang dia baca dalam doanya Tidak apa? Menjalankan apa yang dia baca dalam doanya. Jadi doa itu harus diiringi dengan tindakan nyata. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari Al-Qasal, yaitu rasa malas, maka kita harus berusaha untuk meninggalkan rasa malas itu. Jadi jangan Mina, uh, minal kasali, tapi tetap tiduran aja, yeah. tetap malas malasan Enggak. Doa juga harus iri dengan perbuatan. Yeah. Gak cukup hanya berdoa, berdoa. Contoh misalnya, kita minta rizki kepada Allah. Minta apa? Rizki. Ya Allah berlaku rizki, aku rizki. Tapi tiduran, terus gak pernah apa? Gak pernah kerja. Dapat? Enggak. Yeah. Jadi berdoa harus diiringi dengan tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu harus dilakukan dengan fokus. Memusatkan pi, pikiran. Mas Anjas, baca hadisnya coba. Ihres ala ma Lau anni fa'altu kada kada kana kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al wa inna law taftahu amala syaitan terus berusaha berusahalah -ber ber -ber untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan Allah dan jangan dan janganlah engkau lemah jika ada sesuatu yang menim, menimpamu maka jangan engkau katakan seandainya saya kerjakan ini, ini saya akan jadi begini dan begitu akan tetapi katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkan apa yang dikehendaki, dia ber, berbuat karena sesungguhnya kata-kata Andainya membuka peluang bagi perbuatan setan hadis hadis riwayat muslim Rasulullah SAW dalam hadis di atas menggabungkan antara perintah untuk berupaya mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan dengan perintah meminta pertolongan kepada Allah serta tidak tunduk terhadap kelemahan yaitu kemalasan yang merugikan dan menyerah terhadap perkara-perkara yang telah berlalu serta menyaksikan ketetapan Allah dan ketentuannya. Mas Beliau juga menjadikan sebuah perkara menjadi dua bagian. Bagian di mana seorang hamba memungkinkan baginya untuk meraihnya atau meraih apa yang apa yang mungkinkan baginya atau menolaknya atau meringankannya Maka dalam hal ini seorang hamba harus memperlihatkan kesungguhannya dan minta tolong kepada Rabbnya Suka so Bagian yang bagian lain adalah bagian yang tidak mungkin untuk itu Maka pada hal tersebut seorang hamba harus tenang, ridho dan pasrah <tuh> Tidak dilakukan lagi bahwa berpedoman dengan kaidah ini merupakan penyebab datangnya kesenangan dan hilangnya rasa gundah dan resah ini bagus sekali ini hadis ini, masya Allah. Jadi kalau kita menghadapi apapun masalah, kita harus berusaha, ikhris, semangat, kemudian minta tolong sama Allah. Jadi kita itu harus ada ikhtiar, harus ada tawakal. Contoh misalnya kayak sedang wabah seperti ini, kita harus berikhtiar, usaha, usahanya apa? kalau kita keluar pakai masker itu usaha namanya kemudian kita rajin-rajin cuci tangan itu namanya usaha tapi itu nggak cukup kita harus apa was time bila harus minta tolong sama Allah kenapa kita harus minta tolong kepada Allah karena kita nggak bisa ngelihat virus tadi ya sangat kecil kita nggak bisa ngelihat maka kita minta tolong sama Allah supaya kita dilindungi oleh Allah SWT wa dan jangan malas. Jangan apa? Malas. Terus kalau misalnya mengalami sesuatu yang gak enak baik gimana? Wa in asabaka Apa artinya lau? Andaikan. Masuk kasih sih. Harusnya kayak gini. Udah gak usah. Ya, kalau mau ngambil pelajaran gak apa-apa. Kenapa? karena kata andeikan itu akan membuka pintu setan akhirnya tukaran ya, kamu sih saling menyak, kamu sih nggak ya, selesai masalah ya ini adalah nasihat dari Nabi kita Muhammad Ayuh. Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.